Berikut ini cara mengatasi galeri HP Samsung tidak bisa dibuka. Jadi bagi kalian pengguna HP Samsung, ada beberapa penyebab galeri tidak bisa dibuka. Langsung saja berikut. Jadi langkah pertama, solusi yang paling mudah yaitu dengan cara mematikan HP kalian dulu. Nah, seperti ini. Kalian pilih daya mati atau mulai lagi juga sama. Kalau mulai lagi ini hidup otomatis nanti. Kalau daya mati ini, kalian matikan dulu, lalu kalian hidup ulang. Nanti kalau kalian hidup ulang, kalian coba buka galerinya ini. Kalau masih tidak bisa dibuka, kalian lihat pas kalian mau buka itu ada notifikasi apa. Biasanya kan kalau memori HP kita terlalu penuh, wajar kalau galerinya tidak bisa dibuka. Memang gitu. Jadi untuk itu kalian tinggal pindahkan beberapa file yang membuat memori internal kalian ini penuh. Misalnya lagu, kemudian video, foto, jadi kalian pindahkan dengan cara tekan lama, bisa pilih semua ini atau pilih beberapa file. Nah, kalian pindahkan saja di sini. Pindahkan ke kartu SD. Pilih pindahkan, supaya memorinya itu tersisa banyak untuk penyimpanan internal ini. Jadi penyebab pertama itu gara-gara memori full, galeri gagal dibuka. Kemudian penyebab kedua itu memang crash dari aplikasinya. Jadi kalau masalah itu kalian tinggal tekan lama saja pada galeri ini. Nanti kalian pilih info aplikasi. Setelah itu kalian lihat di sini kan ada yang namanya penyimpanan. Nah, pertama bisa kalian lihat memorinya itu cache-nya itu cukup banyak. Jadi pilih hapus cache ini atau hapus memori. Nah, bisa kalian menjadi nol. Jadi setelah kalian pilih hapus memori ini, lalu kalian pilih ini, paksa berhenti. Nah, kalian coba buka. Kalau tidak bisa dibuka, caranya seperti ini. Tekan lama, pilih info aplikasi, lalu kalian pilih penyimpanan, pilih hapus data ini. Hapus data ini tidak akan menghapus foto kalian, jangan khawatir. Jadi bisa kalian lihat di sini saya pilih hapus data. Nanti kalau kita buka, nah ini kan tetap ada, maupun foto ataupun video, pilih izinkan. Kemudian kalau tidak bisa, tekan lama lagi, pilih info aplikasi, nanti kalian lihat izinnya. Pastikan izin penyimpanan ini kalian izinkan. Kalau tidak kalian izinkan, filenya tidak akan mau loading. Kemudian pengaturan ini tadi bisa juga kalian buka, entah itu kalian menggunakan Samsung yang versi lain, buka pengaturan sistemnya. Nah, di sini kan ada pengaturan sistem, tinggal kalian gulir ke bawah saja, cari di mana aplikasi terinstall. Kalau Samsung yang dengan One UI, dia ada di sini, di bagian aplikasi. Nanti kalian cari saja galeri. Galeri. Yang ini. Atau kalau tidak tampil, pilih yang ini. Tampilkan aplikasi sistem. Pilih galeri. Nanti ikuti cara tadi. Pertama kalian paksa berhenti, hapus cache, kalau tidak bisa hapus data, dan cek izin penyimpanan yang ini. Atau kalau tidak bisa, kalian bisa buka yang namanya Galaxy Store ini. Nanti kalian perbarui saja. Di akun tiga garis ini, nanti akan ada menu pembaruan ini. Di situ ada untuk memperbarui galeri. Itu saja, silakan kalian coba sendiri.